Kapolda Sulsel Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso memimpin upacara dan tabur bunga dalam rangka HUT Korpri ke-52 tahun 2023 di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar. Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat utama Polda Sulsel dan Ketua Korpri Polda Sulsel Pembina Tingkat 1 Dr. Dr. Asnani, Mars beserta anggota Korpri Polda Sulawesi Selatan. Kegiatan upacara dan tabur bunga ini sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan dan para pendahulu yang telah berjasa berkorban mempertaruhkan jiwa raga dan harta benda demi memperjuangkan Republik Indonesia. Dari Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan.